Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bagaimana mengirim tugas dari Google Classroom. Pertama, tugas dalam bentuk pilihan ganda bisa diketik langsung pada kolom atau baris untuk menjawab. Seperti ini adalah Google Form. Itu bisa dijawab langsung di Google Form itu. Dan bisa juga diketikkan jawabannya pada kolom jawaban. Seperti ini ya, misalkan nomor 1A, nomor 2B, dan seterusnya. Kemudian apabila kita sudah selesai mengetikkan jawaban kita, maka tinggal di klik serahkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ya, apabila tugasnya dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan di buku tugas seperti ini ya, ini ada tugas yang harus anak-anak selesaikan membaca, kemudian ada juga tugas yang harus ditulis di buku tugas, maka kerjakan dulu di buku tugas. Kalau sudah dikerjakan, foto simpan di dokumen dari teman-teman semuanya. Selanjutnya tekan file ya, dari tanda plus itu tambahkan, diklik, tekan file, lalu masuk lagi, tekan file lagi, kemudian cari foto dari tugas yang sudah teman-teman buat tadi. Baru setelah itu diklik foto tersebut dan tunggu sampai penguploadan selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, misalkan ini ya, tugasnya sudah dikerjakan, sudah selesai, tinggal klik serahkan.